Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Rezky Aditya dan Citra Kirana. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Rezky Aditya makin posesif ke Citra Kirana jelang nikah. Trauma batal kepelaminan. Citra Kirana pamer foto bernuansa prewedding seraya kenakan gaun pengantin. Rezky Aditya langsung gercep, tunjukkan sikap posesif seakan enggan kehilangan wanita yang dicintainya lagi. Hubungan asmara pasangan selebriti menjadi salah satu hal menarik yang kerap mengundang perhatian tersendiri. Apalagi jika sosok selebriti ini sempat gagal di tengah jalan dalam menjalin hubungan asmara. Seperti Rezky Aditya dan Citra Kirana. Pasangan tersebut sebelum akhirnya mantap melangkah ke pelaminan dalam waktu dekat sempat sama-sama terpuruk. Baik Rezky atau Citra sebenarnya sudah pernah sampai menjalani jenjang pertunangan dengan pasangan masing-masing. Namun Tuhan berkata lain, tunangan mereka batal dan akhirnya kini justru Rezky dan Citra bersatu. Meski penuh teka-teki, namun akhirnya kini keduanya tak lagi segan pamer potret-potret bernuansa prewedding di Instagram masing-masing. Bahkan Rezky tak segan tunjukkan sikap posesifnya kala Citra pamer foto kenakan gaun pengantin bernuansa putih. Punya gue, komentar Rezky seraya disisipi emoji love. Sayangnya komentar Rezky itu tak lagi terlihat di unggahan Citra. Beruntungnya beberapa akun gosip sudah sempat mengabadikannya dan dibagikan ulang. Mungkinkah sikap posesif Rezky itu lantaran dirinya trauma batal kepelaminan? Sehingga ia seakan ingin menegaskan pada dunia jika kini wanita cantik itu miliknya? Entahlah, sebab sampai berita ini ditulis Rezky belum berikan klarifikasi apapun. Terlepas dari itu, netter yang mengetahui keposesifan Rezky langsung ramai layangkan beragam komentar. Banyak dari mereka yang tak sabar melihat keduanya melenggang manis ke pelaminan.